menyediakan ruangan dan kemudahan riadah khusus untuk golongan muda menjalankan aktiviti dan bermasyarakat. Itu matlamat pembinaan laman ekstrim Pasir Gudang yang mula dibuka kepada umum Oktober tahun lepas. Pembinaan laman sukan ekstrim Pasir Gudang juga bertujuan memenuhi kehendak suara orang muda Johor, OMJ. Butirannya bersama-sama Muhammad Afiq Anwar dalam segmen Negaraku. Laman ekstrim membabitkan kawasan seluas 13 ekar ini mula dibina pada 2016 dengan peruntukan Hazanah Nasional sebanyak RM5 juta. Selain laluan berbasikal sejauh lebih 5 km, laman ini turut menyediakan kawasan skate park. Reka bentuk laman ekstrim ini adalah hasil idea dan pandangan golongan muda sendiri di samping pandangan daripada golongan profesional. Memang tempat ni digunakan ataupun kita bina untuk orang muda yang lasak contohnya, di samping dengan kumpulan-kumpulan lain lah. Kita ada apa ni, outdoor gym, dan juga dari segi penganjuran kita dah siap sepenuhnya pada awal tahun ini. Melalui laman ini, pelbagai aktiviti dapat dijalankan sekaligus mengurangkan gejala sosial di kawasan berkenaan, seterusnya memenuhi keperluan dan kepentingan masyarakat setempat. Kita boleh apa, menjauhkan budak-budak ni daripada benda-benda apa, gejala sosial yang tak baik. Jadi adakan tu bagi saya sokonglah sebagai kita sebagai rakyat, dan anak saya pun 12 13 tahun pun kita sesuai untuk beli-beli daripada dia buat benda tak senonoh kan. Laman ekstrim ni akan membantu meningkatkan apa hobi dia orang tu, dapat membantu lah untuk mengelakkan gejala-gejala sosial sekarang. Beberapa komponen kemudahan riadah juga sedang dibangunkan di laman ekstrim ini, termasuk gimnasium terbuka, lapangan memanah dan kolam renang. Laman ekstrim Pasir Gudang ini merupakan pusat sukan lasak yang pertama mengikut spesifikasi antarabangsa. Diharap lebih ramai atlet daripada negeri Johor ini mampu dilahirkan pada masa akan datang. Muhammad Afiq Anwar untuk RTM.